Halo Pak. Halo. Pak niki enten COD HP 1.190. Atas nama Pak Edi Siswanto. Sampai tuh bahas bundi saat dulu ya Pak. Sebenarnya kalau bisa kita melbukti lah enten nopo-nopo itu enten beriku. Ya aku bilang. Ingat Pak. Soalnya niki kan regone lumayan Pak, 1.190 ini barangnya barang teko Cina Pak. Sama tuh nggak tumbasi HP nopo, jenisnya nopo aku waktu ini kok soalnya harga lumayan kan takutnya penipuan. Makanya kalau ya sama-sama bantu Pak, pengen foto-foto penak ya maksudnya pengen sampein buatan rugi gitu loh. Iya tuh yang mana makanya rakonnya sama ini, soalnya ini buatan sangat dibuka kecuali? Buatan sangat dibuka nih Pak, kecuali sudah dibayar diproses soalnya kalau misalnya segelnya rusak yang kena kurirnya, yang kena kurirnya gitu. Makanya ini kalau ini memang ragu tak retur ya Pak, tak balik nih Pak daripada sampein ragu. Soalnya ini kan barang teko Cino Pak. Sampean ben dulu tuh Mas belinya HP apa ya Pak? Lalu masalah iku ndek HP ta kok sak iki murah aku. Kayak HP-HP sing tipis ku ya Pak. Lek gak salah. Iya. RAM 12 GB ngono ku ya. Oh, iki penipuan iki Pak. Oh, gak penipuan sih. Berarti iki kayak jenisnya HP-HP Cino sing promo ya Pak. Sampean lihat yang tipis bening yang RAM 12 GB. Benar. Memori 512 GB. Benar. Nah, kalau ini saran dari saya Pak yo. Iki saran dari saya Pak. Iki pakete tak returai. Iya. Yo. Iki soalnya sebelumnya ada yang beli juga Pak di dua orang. Terus saya retur juga karena barangnya enggak sesuai Pak. Barangnya pokoknya intinya reject lah, enggak sesuai, enggak mungkin sekarang haram 12 GB. Memori 512 GB. Harga 1 juta sekian Pak. Saya kira koneksi saingannya bisa sampai 5 juta, 6 juta. 5 juta lah. Makanya aku sama ini ada resi-resi Cinanya sini Pak. Iya Pak ya. Biar sama-sama, maksudnya sama-sama bantu. Biar sama juga nggak ketipu dengan harga segini. Ini kemungkinan ini yang tergiur sama HP-HP murah loh Pak. Biar sama nggak ketipu juga HP kayak gini. Terus ya, harus ngapain? Tak retur ya Mas ya Pak. Nanti tak chat sampean, aku minta konfirmasi sampean ya Pak ya. Siap-siap. Ya sama-sama enak. Ya pun soalnya kan sampun langganan, sampun sampun gelek meriki nah, maksudnya boten biar maksudnya biar sampean enggak kena penipuan kayak gini ya, Pak. Kalau HP-nya pasti datangnya HP. Cuma kualitasnya jauh, Pak. Nggih. Tak retur aja ya, Pak ya. Siap-siap. Nggih, kita aja. Nomor HP saya ada. Ini ya, Pak, benar, Pak. Oh, betul. Nggih. Ya, Pak, makasih ya, Pak.